Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati. Sejenak kita duduk di dalam rangka kita mempelajari ilmunya Allah, dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini itu bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita masih dengan kitab yang sama, Al-Fawaidul Mukhtarah, yang mana kita masih dalam bab masalah ilmu. Dikisahkan karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Jadi yang betul dibacanya Jilani, ya. Kalau Jailani kayaknya orang Betawi, ya. Jilan, ya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perlu kita tahu sedikit, beliau adalah merupakan seorang zuriyah Rasulullah yang nasabnya dari jalur ayah ke Sayyidina Hasan dan dari jalur ibu ke Sayyidina Husain. Jadi nasabnya ini kuat, ya. Kalau memang zaman dahulu itu, ya, yang namanya nasab itu orang enggak begitu kenal. Jadi yang membuat orang terkenal zaman dulu itu adalah ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini begitu dikenal orang-orang, bahkan ulama-ulama di zamannya, karena apa? Ilmu, ya. Akan tetapi dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Imam Al-Ghazali ini memiliki sedikit perbedaan. Kalau orang mengutip kalam tentang tasawuf, banyak orang itu mengutip kalam Imam Ghazali. Kenapa? Nah, karena ini berbeda kutubnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani disebut Qutbul Aqtab atau wali tertinggi dari para wali. Tapi kalau Imam Al-Ghazali disebut Qutbul Ilmi, kutubnya atau pimpinannya tertingginya para ulama. Jadi kayak misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dimensi batiniah. Kalau Imam Al-Ghazali dimensi zahir, ya. Jadi ulama yang masyhur di kalangan ulama itu namanya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau tokoh yang masyhur dalam dunia tarekat namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, ini beliau suatu hari bercerita. Taro ali nurun azimun mala'al ufuq. Nampak padaku, ya, nurun azim, suatu cahaya yang besar, mala al ufuqo, yang memenuhi, ya, langit. Jadi ini kisahnya, ini suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang wirid, sedang khalwat. Lagi asiknya khalwat, lagi asiknya wirid, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat besar di langit. Summa tadalla fihi surah. Kemudian muncullah di atas langit itu kayak sebuah gambaran. Tunadi, yang memanggilku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir ana rabbuka. Suaranya berbunyi, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Waqad halaltu lakal muharramat, sungguh aku telah halalkan untukmu segala perkara yang haram. Kira-kira kalau kita yang kejadian seperti ini, lagi wirid, lagi duduk, tiba-tiba muncul cahaya. Terus yang cahaya itu bilang, ya fulan, ente min ahli jannah. Udah gak usah sholat lagi sekarang. Ane jamin ente surga. Kira-kira kita yang mendengar suara kayak begitu, tertipu gak kira-kira? Ini kejadian, saya punya tetangga, dia cerita. Jadi ini dia orang pengamal wirid, hadirin. Pengamal ilmu hikmah. Itu lagi asyik baca wirid, setelah beberapa hari muncul sesosok pakai imamah, pakai jubah. Ya. Dia ngajarin kepada orang tersebut, nih, ente baca ini, tuh.
Kata dia, wah bagus juga amalannya. Diamalin, dibaca lagi, diajarin lagi. Itu sosok yang pakai jubah tadi ngajarinnya. Sampai suatu ketika beberapa kali pertemuan dengan tuh makhluk, dia mulai ragu. Karena ada salah satu ajaran dia yang mengatakan, kalau ente ruku baca surat ini ayat ini, kalau ente sujud baca surat ini ayat ini. Dia ragu di hatinya. Ditanya ke guru saya, Kiai, saya beberapa hari wirid dan datang kepada saya seseorang, sesosok makhluk berjubah, berimamah itu ngajarin saya ilmu. Apa yang diajarin, kata guru saya? Saya diajarin baca ayat ini ketika ruku sama sujud. Apa kata guru saya? Setan tuh. Saya setan. Loh, kok setan? Enggak ada nabi ngajarin baca ayat ketika ruku dan sujud. Tuh. Jadi kalau bukan karena ilmu, kalau enggak dikonfirmasi dengan ilmu, ini tersesat orang. Makanya banyak ahli-ahli hikmah, orang yang menggeluti dunia hikmah, orang yang bertapa di gua-gua, di gunung-gunung, itu pulang sesat. Termasuk Ahmad Musotek, ya. Pulang dari Bogor, bukan bawa tales, bawa wahyu. Ya. Nah, ini kan sesat. Saya tanya, Musotek itu ahli zikir bukan? Oh zikir. Banyak kejadian orang-orang begitu, ya. Terakhir Gus, siapa itu? Gus Samsudin apa namanya itu, ya itu. Nah ini berbahaya ketika orang melakukan safar, melakukan perjalanan ruhani tanpa bimbingan guru atau ilmu, maka cenderung orang tersebut mudah disesatkan oleh makhluk-makhluk yang enggak karuan tuh. Nah ini si Abdul Qadir nih, dibilang, ya Abdul Qadir, ane sudah halalkan apa yang haram. Terakhir kita dengar nih, ya salah satu pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun katanya, ya itu katanya boleh zina asal punya apa? Duit. Ntar bayar. Astagfirullahaladzim. Min aina ja'a hadza? Dari mana pemahaman ini datang? Dari mana ini? Ya, kalau kita belajar dengan guru yang bersanad, itu pemahamannya sama. Pondasinya sama, ilmunya sama, yang beda mungkin tampilannya doang. Isinya mah sama. Ya, nah ini bahaya betul kita. Ya, tanpa bimbingan seorang guru, orang bisa sesat, menyesatkan. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa ya la'in. Ya, menyingkirlah engkau wahai makhluk yang terlaknat. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir gak ketipu, hadirin. Dia tahu itu setan. Walaupun muncul apa? Cahaya. Coba ada kita sholat nih malam-malam di Nurul Hidayah, Allahu Akbar, muncul cahaya. Besok kegeeran kita. Oh, semalam aneh sholat, ada malaikat datang. Itu bukan malaikat. Bisa jadi jin. Fa'idha dhalikan nur zolamun wa tilka surah dukhan. Tiba-tiba cahaya yang muncul itu menjadi gelap dan gambaran itu berubah menjadi kepulan asap tuh, ya, berubah wujud. Summa khotobani, kemudian dia berkhitab kepada saya, dia berkata kepada saya, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmik bi amri rabbik. Wahai Abdul Qadir, engkau bisa selamat dariku dengan sebab keilmuanmu terhadap perintah Tuhanmu, wafik hikam, dan dengan sebab kefakihanmu terhadap ahwal manazilatik, keadaan-keadaan kedudukanmu. Waqad adlaltu bimithli hadhihi waqi'ah, sungguh aku telah bisa berhasil menyesatkan dengan kejadian seperti ini 70 min ahli thariq, 70 pemuka ahli thariqah disesatkan sama iblis. Berapa orang? 70 pemuka ahli thariqah tuh. Ini di ujung iblis masih pengen ngetes Syekh Abdul Qadir Jailani lagi tadi. Apa beliau katakan? Ya Abdul Qadir, engkau selamat dengan ilmumu tuh. Padahal sebenarnya selamat karena apa? Allah.
Banyak nggak orang alim yang pinter yang nggak selamat? Banyak. Banyak nggak orang yang ngerti agama yang binasa? Banyak. Tapi murni beliau katakan, fakultu lillahil fadlu, sungguh karunia itu hanya milik Allah. Tuh, orang alim begitu. Kalau dipuji kagak ngagul, kalau dipuji kagak gede kepala. Wah, wow, luar biasa. Enggak ada ustadz yang alim di sini melebihi ente. Iyalah gua. Ente baru tahu. Kemana aja selama ini orang-orang udah nyebutin nama aneh. Astagfirullahaladzim. Orang alim enggak begitu, hadirin. Ketika mereka dipuji, mereka merendahkan dirinya, mereka katakan Masya Allah la quwata illa billah. Itu ucapan paling cakep. Kalau orang muji kenikmatan kita, bilang apa? Masya Allah la quwata illa billah. Bang, ente ganteng banget. Jawabannya Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa? Biar nikmat kita gak diambil. Kalau orang muji kita, ketampanan kita, kekayaan kita, kita gak mengatakan Masya Allah, entar Allah ambil kenikmatan itu. Makanya ini luar biasa, Syekh Abdul Qadir Jilani ngajarin kita. Itu iblis mengakui kehebatan Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau enggak sombong, hadirin. Beliau katakan lillahil fadl. Karunia kebesaran hanya milik Allah tuh. Faqilalahu, kemudian ya ditanya Syekh Abdul Qadir Jilani sama muridnya. Nah, ini lagi ceritanya sama muridnya. Kaifa 'alimta annahu syaitan? Wahai guru, bagaimana engkau tahu itu adalah setan? Ya. Bagaimana bedainnya? Qala, saya bisa tahu biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Aku bisa tahu dari sepotong kalimatnya, aku telah haramkan apa yang aku telah halalkan apa yang aku haramkan tuh. Jadi sepotong kalimat itu yang diambil sama Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi dalil bahwa ini setan. Karena enggak mungkin perkara yang haram dihalalkan sama Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri ya enggak mau tuh nyentuh tangan yang bukan mahramnya. Kenapa? Haram. Apa kata Rasulullah? Lebih baik ditusuk besi daripada saya menyentuh yang bukan mahram saya. Ini Rasulullah. Kita udah jadi tokoh mursyid, jamaah cium tangan harim salah untuk dikasih hadirin. Ini tarekat mana? Ikut ajaran siapa? Rasulullah sendiri enggak mau hadirin salaman dengan perempuan, enggak mau. Bahkan ada salah satu tokoh mursyid tarekat, saya enggak sebut di daerah mana, ada dekat sini. Itu jamaahnya ribuan hadirin, ribuan. Yang hadir lebih dari 1000 orang, bikin acara besar manakiban. Habis manakiban rapi, dangdutan hadirin. Dangdutan. Ada yang nyawer, ada yang joget. Bahkan istrinya aja tuh dipajang lebih dari 4 hadirin bininya. Bini, kalau kita kan dalam Islam berapa bini maksimal? 4. Ini lebih dari 4 hadirin. Syariat mana ini yang diamalkan? Siapa yang menjadi gurunya? Sampai kita ceritakan sama saya punya guru almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, salah seorang tokoh mursyid tarekat juga. Apa respon beliau melihat ada orang punya murid banyak, jamaah banyak, tapi kelakuannya begitu? Apa kata beliau? Tanika istidraj. Itu adalah istidraj. Dia punya jamaah banyak, dia punya murid banyak, tapi tidak sesuai dengan syariat. Dzalika istidraj, itu namanya istidraj hadirin. Uluran dari Allah. Kalau Allah sayang sama kita, Allah sayang sama kita, Allah pasti kasih sesuatu yang paling pas, yang terbaik buat kita. Mungkin dengan kita miskin, itu yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi kalau kita banyak duit, banyak waktu kosong, khalas maksiat kerjaan kita tiap hari. Makanya karena Allah lihat nih pulan nih hamba, kalau kaya mudorot, aneh kasih miskin. Makanya kalau mau kaya janji sama Allah, ya Allah
saya nggak bakal maksiat kalau saya kaya, insya Allah Allah kasih tuh. Tapi Allah lihat juga di mulut doang apa di hati juga, kadang-kadang di mulut doang janji lah. Pokoknya kalau kaya ngaji, kalau kaya ngaji, pas sudah kaya kagak ngaji-ngaji juga. Kenapa? Sibuk ngitungin dagangan sama duit tuh, ngitungin dagangan duit tuh. Hadirin. Nah, jadi inilah gambaran buat kita pentingnya ilmu, pentingnya pondasi ya. Sebagaimana kita lihat di masjid kita. Ini kalau kita lihat dari bangunannya, ini bisa enggak sampai 5 lantai? Bisa aja. Cuma masalah duitnya aja belum nongol ya. Bangunan itu setinggi apapun itu akan bisa tinggi kalau pondasinya kuat. Waktu kemarin di Cianjur kejadian gempa itu, saya punya guru kan punya pesantren di sana. Itu rumah guru saya hancur. Tapi gedung pesantren yang baru beliau bangun enggak hancur, hadirin. Rumahnya hancur, rumah singgahnya. Setelah kita tanya orang sana, kenapa kok rumah pada hancur di Cianjur? Ternyata rumahnya enggak pakai ceker ayam. Rumahnya kagak pakai pohon, asal tempel aja rumah. Digoyang dengan gempa yang begitu luar biasa, ambles. Padahal gempanya nggak gede itu, kalau nggak salah 5,5 ya, masih 5-an, belum 7, belum kayak Jepang, belum, baru 5, hadirin. Buktinya apa? Pondok yang beliau baru bangun nggak hancur, tapi rumah yang udah dari dulu hancur. Kenapa? Karena pondasinya gak kuat. Nah begitupun kita, hadirin, kita ini makhluk manusia, setiap kita pasti punya pondasi masing-masing. Ada yang pondasinya kuat, besinya 16, tebel-tebel, gede-gede. Ada yang pondasinya lemah, digoyang dikit, isu masalah rumah tangga puyeng kepalanya. Ada orang kuat banget, anaknya sakit, bininya sakit, duit gak ada, tapi masih bisa ke masjid, masih bisa sholat, masih bisa nyengir, hadirin. Itu tandanya pondasinya apa? Kuat. Kan ada orang begitu. Bini cemberut dikit aja udah puyeng kepalanya. Malam enggak dikasih jatah sama bininya, nguring. Ya. Di kantor diomelin, galau, bikin status, wah, orang semua dijelek-jelekin sama dia. Ini pondasinya enggak kuat, hadirin. Termasuk dalam kita ya menuju Allah. Makanya penting. Allah kata dalam kitab Kifayatul Adhiya, Syarah Hidayatul Adhiya, disebutkan ya, man roma durran lissafinati yarkabu wa yahusu bahran summa durran hassala wa kadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin la tahsula. Siapa orang yang pengen mengambil mutiara di tengah laut, di dalam laut, maka dia harus menyiapkan perahu dan skill untuk menyelam agar bisa mengambil mutiara tersebut. Begitu juga para hadirin ya, thariqah dan hakikat itu enggak bisa dapat kita dapatkan kalau kita tidak memiliki ilmu syariat. Jadi ilmu syariat dulu kita pelajarin, pondasinya dulu kita pelajarin, kita kuatin bagaimana akidah kita sama Allah. Bagaimana cara kita ibadah tuh sehingga selamat nih kayak tadi nih ya. Saya pernah suatu kali lagi capek tidur, hadirin, ngimpi. Di ngimpi itu saya dapat ngimpi saya lagi sholat bersama para ulama. Itu ada tokoh imamnya itu pakai imamah pakai jubah rapi. Kebetulan di mimpinya lagi sholat asar. Dibilang gini, hadirin, di mimpi itu, nih, sholat asar tuh 5 rokaat, begitu katanya, hadirin. Sholat asar berapa? 5 rokaat. Ini kira-kira setan atau bukan? Setan. Daud dari mana tuh setan? Karena ijma ulama, konsensus ulama dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang, kagak ada ulama yang bilang asar berapa? 5. Asar berapa? Mau yang datang pakai udang-udang, ya, mau datang pakai jubah, pakai sorban, sampai nyengser ke tanah, jangan dengerin. Itu adalah setan. Makanya dalam perjalanan kita itu menuju Allah itu banyak banget itu godaan-godaannya. Kan kita baca kitab Imam Dardir tentang Isra wal Mi'raj. Sebenarnya, hadirin, kita jalan menuju Allah
itu kan prosesnya sama kayak Nabi ya, Isra Mi'raj. Isra berjalan lurus ke Baitul Maqdis, Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha. Yang ditemukan hadirin, kalau kita lagi Isra, yang ditemukan yang jelek-jelek. Ada orang gunting lidahnya, ada orang mukanya babi, ada orang begini begitu. Sama kita nih kalau lagi wirid ya, itu pertama Isra dulu, ketemunya yang jelek-jelek dulu. Nanti ketika kita sudah bisa Mi'raj, ketemunya, nah ini malaikat, ketemunya makhluk di alam malakut, di alam Jabarut dan sebagainya. Nah, tapi perlu kita ketahui, jangan sampai kita salah dalam menangkap isyarat-isyarat tersebut ya. Karena banyak orang sesat itu bukan karena enggak benar, justru kadang-kadang kebanget benar jadi sesat. Maka yang paling cakap, saya punya amalan terakhir buat para jamaah semua. Kata dalam kitab ini juga dikatakan, as-salatu ala nabi syaikhun liman la syaikhalah. Salawat sama nabi merupakan guru buat orang yang gak punya guru. Jadi kalau kita pengen menuju Allah, pengen sampai ke hadirat Allah, gak punya mursyid, gak punya guru, modal pertama banyakin baca salawat. Karena dengan sholawat nantilah Allah akan membimbing kita untuk mempertemukan dengan guru yang akan membimbing kita kepada Allah. Ya. Dulu saya banyak-banyak sholawat, siapa kira-kira ya kita, Allah kasih arahan kepada siapa ya kita akan dibimbing. Lalu muncullah sosok seorang Habib yang luar biasa ya, dalam mimpi pertama itu, Habib Umar bin Hafid. Ya, muncul beliau membimbing kita ya. Dalam satu kesempatan saya buka majelis, isinya 10 orang hadirin, 10 orang. Mimpi Habib Omar. Ya, ketemu dengan beliau. Beliau berkata dalam mimpi tersebut, ya, saya hadiahkan imamah saya, jubah saya, sorban saya buat ini. Penggiran luar biasa di mimpi. Subhanallah, kayak semacam isyarah. Ya. Udah inti dakwah gitu bahasanya, ane kasih jubah, ane kasih imamah, ane kasih sorban. Itu jamaah yang 10 lama jadi 20, jadi 30, jadi 40, jadi 100 hadirin. Barokah daripada Hai Umar. Ada masalah, ada muskilah, muncul di mimpi, nenangin hati kita. Ada masalah, muncul dalam mimpi, bilang sabar itu. Itu barokah apa tadi? Sholawat. Tapi perlu kita ingat, jangan bersandar dengan mimpi ya. Kalau kita enggak bisa memilah-milih mimpi yang benar yang salah, kelas celaka kita. Ya. Apalagi kalau patokannya mimpi, terus di mimpi tersebut kata orang itu ngajarin kita, ente kawin lagi dah gitu. Ya. Wah, ini bahaya ini tuh. Bisa benar, bisa salah. Makanya saya kalau dapat mimpi, saya cocokin dengan ilmu, sesuai enggak dengan ilmu. Suatu hari saya bertemu Hayu Umar. Saya bilang begini ya Habib, ya, bagaimana saya bisa berjumpa Rasulullah? Saya dalam mimpi tuh. Apa kata Umar? Ente baca doa, ane aminin. Pakai bahasa Arab cuma ngomong ya. Ente baca doa, ane aminin. Ane baca doa. Tiba-tiba lisan bilang apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Maksudnya apa? Saya nanya guru saya mimpi begitu maksudnya apa? Udah ente lempeng aja, gak usah belok-belok, ntar ketemu sama Rasulullah. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wasilah Habib Umar juga kita bisa ya berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kenal dengan Rasulullah. Bisa tahu bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah, wasilah guru, wasilah Habib Umar. Nah itulah, kalau kita punya guru, kalau kita punya pembimbing, kalau kita punya ilmu, insya Allah selamat. Memang kalau orang nggak punya guru, nggak punya ilmu, akan sampai juga, cuman muter-muter dulu. Pengen ke Nurul Hidayah, muter sampai sono, Pondok Indah, ke Kebayoran Lama, ke Kebayoran Baru, nyampe sih, cuman jauh. Coba kalau kita punya guru langsung nyampe tuh ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemberkalan buat kita ya, buat kita makin istiqomah dalam menuntut ilmu agar kita tidak gampang disesatkan oleh
setan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan mati husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة، سورة الفاتحة، كرامة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوا ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.